Lisa TV production. Anak-anak, karena waktu tinggal sebentar lagi, maka untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memanggil satu persatu ke depan untuk menceritakan apa cita-cita kalian, ya. Oke, bisa dimengerti? Mengerti. Sekarang Ibu mulai dari Ayu. Silakan Ayu ke depan. Cita-cita saya menjadi model, Bu. Makanya saya selalu membawa majalah-majalah yang ada model-model cantik ya, seperti saya. Untuk selanjutnya, coba Tasya. Mana Tasya? Silakan Tasya maju ke depan. Apa cita-citamu, Tasya? Kalau saya nggak punya cita-cita. Karena bagi saya, cita-cita itu bagaikan penyakit. Jika penyakit itu bisa disembuhkan, kita akan merasa senang. Tapi, tidak sebaliknya, kita akan merasa sedih dan putus semua harapan kita. Jadi, intinya tuh, saya nggak punya cita-cita. Dan cita-cita itu nggak penting. Yaudah, silakan Tasya duduk. Waktunya kita untuk istirahat, silakan kalian istirahat. Yeay! Ya. Sepertinya punya Tasya. Tasya, tulisan kamu bagus. Sepertinya kamu cocok jadi penulis. Makasih, Bu. Tapi sepertinya kamu juga jangan sendirian terus bermain dengan diari setiap hari. Makasih, Bu. Buku diari itu sangat berharga sekali buat saya.
jadi gak ada satu orang pun dapat mesin buku ini dari saya. Tapi Tasya, aku sih yang buat. Itu hadiah yang kamu minta dari mama waktu kamu menang juara satu lomba terkait. Tapi mama kecelaka sebelum kasih kado itu ke kamu. Sebaiknya kamu buka sendiri saja kado itu. Tasya, kamu mau kemana? Saya mau keluar dari sekolah ini, Bu. Loh, memangnya kenapa? Karena Tasya udah gak sopan sama Ibu. Tasya mau, Bu. Tasya, sebanyak apapun kesalahan kamu sama Ibu, Ibu sudah memaafkannya kok. Tasya, Bu. Ke sekolah lain. Pasti. Ibu, saya mohon Ibu jangan buka pergi dari sekolah ini. Bapak, nanti kan kita masih bisa berjumpa lagi. Perpisahan bukan berarti duka kan? Ya udah kamu baik-baik ya. Berakhir sudah beban yang selama ini menyelimuti hidupku. Terima kasih Mama, karena Mama mendengar curhatan Tasya selama ini melalui Bu Bella. Mama memberikan sinar Mama, sehingga Tasya bisa tersenyum. Kini Tasya tahu bahwa hidup harus melihat ke depan. Masa lalu biarlah tersimpan dalam memori terindah, sekaligus terpahit dalam hidupku. Menjadi seorang penulis adalah pilihan. Terima kasih Mama dan Bu Bella. Engkau adalah orang yang sangat berharga dalam hidupku. Pa, sekarang kamu ingin jadi penulis toh? Lihat.